Hai, hari ini ajar macam mana set punch card machine, IT box. Set masa, tarik. Okey, dan tahun. Okey, ini punch card machine, IT box, I52N. Okey. So, sebelum setting, kita kena ada key macam ini. Okey, sorry. Key macam ini untuk bukakan cover. Okey. Okey, so kita pusing, buka. So kita kena masukkan setting mode. Tengok sini. Ada satu set, ada satu button kat sini. Okey. So kita akan tolak ke kanan. Okey, kita tengok. So, tolak ke kanan, tolak. Lepas tolak, dia akan masuk setting mode. So, ini setting mode nombor 1, dia dah tahun. Okay. So, kalau kita nak set adjust ini tahun, kita pergi tekan ini enter. Okay. Enter ini ke atas button ini. Okay. Tekan satu kali, enter. Okay. So kita nak adjust ini tarik, tambah atau tolak, kita tekan ini dua button. Okey, ada nampak tak? Okey, minus, ini plus. Tengok. So saya tekan minus, dia akan turun. Plus, tambah, dia akan tambah lah. So jika confirm, enter. Okey. So bila enter, dia akan pergi mode nombor 2, program nombor 2. Ini set bulan dengan tarikh. Hari bulan. Bulan dengan hari bulan. So, step yang sama. Kita pergi tekan enter sini. To setting. Plus minus. Okay. Siap. Bulan 8, Ogos. Enter. Dia akan reset jadi 01. Satu hari bulan. So, kita nak tambah sampai 26 hari bulan. Hanya tekan ini enter. So ini plus size tunjuk ialah ini button atas ni in. Okey. Tekan saja. Kalau hujung boleh tekan dan hold, dia akan jalan. Okey. Lepas siap, kita tekan enter sini atas. Okey. Enter. So ini ialah masa. Okey. Step yang sama, kita enter. Masuk dalam setting. Tambah atau tolak. Ini jam lah. Jam pukul 11 lah. Okay. Enter. So, saya tengok saya punya watch tekan pukul berapa. Sorry. Okay, sorry ya. Okay. Pukul 39. Okay. Betul lah, 39. Kalau dah betul, nak adjust. Tambah atau tolak sajalah. Okey. Siap enter. Pastikan sini 0000. Okey. Lepas siap. Ini setting mode. Kena tolak pergi kiri balik position yang sebenarnya. Okey, ada nampak? Okey. Ini. Tolak pergi kiri. Okey. Lepas siap. Lepas siap, dah boleh gunalah. That's all. So, ingat, kena tutup balik ni cover. Jangan lupa. Kena cover ini untuk melindungi mesin ini. Elak habuk masuk dalam. Okay, kalau habuk terlalu banyak akan rosakkan mesin. So, that's all. Nak tengok video yang lebih banyak lagi, pre-subscribe channel eQuest Enterprise. Okay. So, terima kasih untuk menonton video ini. Thank you.